Halo Sobat PTK Channel, kembali lagi bersama kami di saluran PTK Channel. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Berikut ini kami akan menginformasikan siaran langsung dan prediksi Piala Dunia 2022. Kali ini akan ada pertandingan antara Prancis versus Australia. Pertandingan ini dilaksanakan tanggal 23 November 2022 jam 2 dini hari di Al Danoub Stadium, live di SCTV, Video dan Moji TV. Berikut ini prediksi starting line up dari Prancis. Prancis akan menggunakan formasi 4-3-1-2. 4 pemain bertahan diisi oleh Varane, Konate, Pavard dan Hernandez. Lini serang diisi oleh Mbappe dan Giroud. Griezmann bertindak sebagai gelandang serang. Sayang, pada pertandingan ini Australia tidak diisi oleh pemain-pemain terbaiknya karena cedera. Berikut ini prediksi starting line up dari Australia. Australia akan menggunakan formasi 4-2-3-1. 4 pemain bertahan ada Rowles, Soutar, Atkinson, Bates. Kemudian 1 penyerang diisi oleh McLaren. Berikut ini head-to-head antara Prancis dan Australia. Prancis dan Australia bertemu 4 kali. Prancis menang 2 kali, imbang 1 kali, dan Australia menang 1 kali. Berikut ini 5 pertandingan terakhir Prancis. Dari 5 kali pertandingan, Prancis hanya mampu memenangkan 1 pertandingan, kalah 2 kali, dan imbang 2 kali. Berikut ini 3 pertandingan terakhir dari Australia. Australia berhasil memenangkan ketiga pertandingan tersebut. Berikut ini prediksi kami antara Prancis versus Australia. Pertandingan ini akan berkesudahan dengan skor 3-1 dengan persentase Prancis menang 76%, draw 19%, dan Australia memiliki peluang menang 5%. Apakah akan ada kejutan pada pertandingan ini? Seperti halnya Argentina versus Arab Saudi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga. Sampai bertemu di update-update berikutnya.